Okay, so kita nak buat review pasal flask daripada Termos. So ini yang kita beli baru-baru ni lah. So nanti kita akan buat sekali test berapa lama air yang panas boleh bertahan dalam flask kita lah. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada kita punya test untuk cek sama ada berapa lama air yang panas boleh bertahan dalam termos kita. First kita nak tunjuk dululah macam mana cara untuk kita buka or disassemble kita punya flask ni lah. Kita boleh buka macam biasa. Kemudian flask kita ni ada option untuk kunci dia lah. Kalau kita letak ke atas, dia kunci, kita tak boleh buka. Letak ke bawah, kita tekan butang kuning ni, dia akan terbuka. Kemudian komponen yang ada dekat sini, kita boleh buka untuk kita cuci lah. Yang putih ni kita boleh buka, kita just tekan yang warna coklat ni. Okay, kita buka. Yang ni pula nanti kita boleh cuci lah. Kemudian bahagian yang ada ni pun kita boleh buka dan cuci juga. Tekan, dia akan terbuka. Kemudian kita boleh buka dia punya plastik ni lah. Okay, bentuk dia macam tu. So kalau kita nak pasang balik, pasang yang ni. Pasang balik yang ni. Balik. Okay, dah pasang. Kemudian yang ni kita tolak, tolak masuk. Okay, so dia dah masuk. Assemble, kita boleh lock dan kita boleh pasangkan. Okay, seterusnya kita akan proceed dengan ujian ketahanan air panas boleh tahan berapa lama dalam termos. Okay, untuk kita uji kita punya termos, kita perlukan kita punya instrumen ni. Okay, so dekat sini kita boleh pilih mode dia supaya dia measure temperature lah. So kita kena pusing sampai dia duduk dekat TEMP ataupun temperature. Kemudian kita perlukan thermocouple lah. Jadi thermocouple ni positif masuk dekat input, negatif masuk dekat COM. Kemudian kita punya hujung termokapel ni akan masuk ke dalam kita punya termos. Okay, so first saya kena buat connection dulu. Okay, so sambungan kita dah selesai. Kita dah pusing kita punya switch ni kepada temperature punya mode. Kita sambung positif kepada input, negatif kepada COM. Ini kita boleh nampak measurement dia sekarang dalam degree Celsius lah. Tapi tak nampak sangat, tak clear sangat. Tapi dia ada degree Celsius kat bawah sini. Dia measure sekarang temperature pada 30 degree Celsius. Dan ini kita punya end of our thermocouple. Okay, so apa yang kita perlu buat hanya kita buka penutup termos kita dan masukkan hujung termokapel ni ke dalam. Termos ni kita boleh lock. Mana saya explain sebelum ni, kita boleh lock. Lock ni kat atas lah. So kalau kita nak buka, kita unlock dan kita tekan butang ni. Kita buka. Ha.
Okay, so nombor kapal tadi kita just masukkan ke dalam ni. Okay, nombor kapal yang kita dah masukkan dalam termos tadi kita biarkan dulu. Kita biarkan temperature dia supaya stable dan kita cuba tengok bacaan pada kita punya termometer. Reading sekarang pada 83 degree Celsius. Masa kita pukul 10.55 malam. So kita akan cuba buat measurement setiap 3 jam dan kita tengok sama ada termos kita ni mampu untuk maintain suhu yang sama ataupun tidak. Okay, so saya akan keluarkan kita punya termokapal. Tutup balik termos. Saya nak lock takut tumpah. Kemudian kita boleh nampak lah temperature yang termokapal kita measure, dia akan back to original punya value lah, which is dalam 30 ke 29 degree Celsius. So dalam pukul 1.55 kita akan cuba buat measurement balik. Okay, kemudian in term of berat, kita boleh check berapa berat termos ni bila kita letak air yang penuh lah, adakah terlalu berat ataupun tidak. Okay, kita letak kita punya termos. Kita measure pada 0.85 kg ataupun 850 gram. Tak sampai 1 kilo pun. Okay. So, ni full capacity lah. Kita isi penuh air panas yang ada dalam ni. Kita boleh buat second punya measurement untuk confirmation. Tak lagi sekali. Depan kosong. Okay. Kita buat measurement yang ketiga. Depan kosong. So dalam 800 ke 850 gram lah. Ini berat full capacity bagi kita punya termos bila kita isi air yang penuh. Okay, test seterusnya pada pukul 2.55 pagi. Okay. Nombor kapal kita masukkan dalam termos. Okay, temperature kita baca sekarang pada 73 degree Celsius. Kita akan buat bacaan pada jam yang seterusnya nanti. Okay, sekarang pukul 6.55. Lepas solat subuh, kita cuba measure balik temperature yang ada dalam termos kita. Kita dah turn on, kita buka termos. Okay. Kemudian kita masukkan kita punya termokapal dalam ni. Tengah sikit. Okay, temperature sekarang 66 degree Celsius. 66. Masa pukul 6.55 pagi. Masih panas eh? 66 ni kira panas lagi. Okay, kita keluarkan kita punya tombol kapal dan kita buat measurement yang lain dalam 3 jam lagi. Okay, jadi kita akan buat measurement seterusnya. Sekarang pukul 10.15 pagi, dah hampir 3 jam. Dan dah hampir 12 jam daripada kita start kita punya test.
Jadi kita nak measure balik dia punya temperature, set kepada measuring temperature TEMP. Ambil kita punya thermocouple, buka kita punya termos. Termos tu buka, masukkan thermocouple ke dalam. Okay, so sekarang temperature dalam termos kita hampir 12 jam daripada kita mula letak air pada 61 degree Celsius lah. Okay, mungkin dalam 3 jam lagi kita akan cuba measurement yang lain. Kita tengok selepas 12 jam adakah termos ni dapat maintain temperature yang tinggi lagi. Okay, so ni akan jadi video terakhir kita bagi ujian kepanasan termos. Macam biasa, kita set kita punya measuring instrument ni kepada TEMP ataupun measure temperature. Kemudian kita buka lock termos, buka termos. Okay. Okay, kemudian adik tolong masukkan kita punya ni thermocouple kita panggil. Ha, ni kita panggil thermocouple. Masukkan dalam ni. Ni lubang ni. Okay. Lepas. Lagi. Masukkan ni. Okay, jap. Okay, sekarang kita boleh tengok lah. Kita punya temperature yang dia measure adalah 56 degree Celsius. So, sekarang kita pukul 2.30 petang. 2.30 petang, kita dah lebih daripada 12 jam. Dan kita letak air panas dalam kita punya termos dan temperature masih lagi consider sebagai panas lah, 56 darjah Celsius. Okey, itu saja video yang kita buat untuk uji kepanasan air yang kita letak dalam termos kita. Okey, so itu saja video kita untuk kali ini. So kita boleh nampak flask yang kita beli daripada termos ni, air panas dia boleh tahan lebih daripada 12 jam. Kemudian termos ni juga dia punya kapasiti adalah sebanyak 600 ml, BPA free, dan juga kita ada waranti selama 2 tahun. Jadi kalau ada yang berminat untuk beli, memang sangat recommended. Okay, itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi, bye.